Halo sahabat semua, sekarang saya bersama Gusti Bude dan Nyoman Sujana Kenyam. Kami akan meluncur menuju ke studionya Made Bakti Wiyase karena hari ini akan ada event pameran dari banyak seniman. Ini perjalanannya sangat keren karena kita melewati banyak sawah-sawah serta bisa merefresh pikiran dari kejenuhan-kejenuhan yang tidak jenuh selama ini. Dengan demikian, tunggu nanti setelah sampai di sana saya akan share karya-karya teman-teman yang lagi pameran di tempatnya Bakti Wiyase. Apa nama studionya, Pak Man? Poh Manis. Semoga karyanya manis. Poh Manis Art Studio. Kira-kira seperti itu. Semoga tidak salah. Kalau tidak salah berarti benar. Ya. Oke, Gusti Bude. Kita let's go. Wah, itu kan sawah toh? Jangan sampai di sini ada kok anu di sini. Ini pohon toh? Pohon toh. Bali is beautiful, oke? Beautiful, Saladipul, Nangkotipul, di sini banyak. Semoga tidak nyasar ya. Ini perasaan sih, feelingnya sudah tepat. Tapi kadang-kadang feeling itu nyasar karena feeling in love ya. Ya, padahal di something itu yang saya nggak ngerti, feeling is okay, something. Oh, something tuh. Ini ya. Ini apa? Tujuan jelas, arah tak pasti ya. Ya. Tujuan udah jelas nih, arahnya nggak pasti. Kadang arahnya ke sana, arahnya ke sono. Pokoknya bisa mutar balik. Oh ya, yang penting nggak muter di tempat aja. Ya, itu namanya gangsing, gagah dan sing. Semoga kita tidak nyasar karena Google Map sudah memberitahu secara maksimal. Semoga Google Map-nya jujur ya. Ya. Kita sudah sampai dengan jalan yang berliku-liku. Let's go. Art Gallery Studio Poh Manis. Jalannya nanjak ya. Jalannya datar tuh Ji, cuma Haji aja yang perasaannya nanya. Perjalanan saya beda daripada yang lain. Ya. Halo Pak De. Teman-teman di belakang semua Bedan Durian, Beli Budi. Pameran ini adalah rangkaian daripada kita di Forum Drawing Indonesia, salah satunya dirayakan di Desa Pemanis ini di Tebokangin Pemanis Art Space. Jadi tema besarnya adalah Indonesia Menggambar. Nah, kemudian subtemanya ini adalah Raja Rasa. Raja Rasa ini awalnya diikuti oleh 17 perupa. Kemudian kita bergabung ini kawan-kawan yang hari ini menggambar juga seperti papan itu akan kita pajang. Jadi kolaborasi termasuk juga Bima De Budiano menyertakan karyanya untuk menjadi bergabung sampai tanggal 30 kita akan display secara profesional. Raja Rasa yang dimasukkan di sini adalah raja ini ikhwal daripada budaya gambar di Bali dan suku-suku lainnya. Rasa itu menjadi media yang kemudian menggetarkan, menunjukkan makna-makna. Hal inilah yang kita bangun dalam pameran ini, coba komunikasikan dalam usaha untuk memasyarakatkan menggambar. Jadi bulan Mei ini kita canangkan oleh 250 komunitas di Indonesia untuk penggambar menjadi Bulan Nasional Menggambar. Nah, pameran ini menjadi salah satu penguat pendukung dari peraih. Tentu dengan kehadiran Pak Putu Bonus, kemudian kawan-kawan Bima De Budiano dan media, juga dukungan pemerintah dan para pengusaha yang mendukung para seniman, dan mengucapkan banyak terima kasih. Ini juga menebalkan niat saya untuk menjadi salah satu kantong budaya baru di Bali dan di Indonesia yang dimulai dari desa ini. Di mana saya punya program selanjutnya, salah satunya saya ingin melamar para perupa di Kamasan untuk ditampilkan karyanya di sini, di Pemanis, sehingga kesenian yang dari Kamasan itu juga muncul, kita bisa tampilkan di Tabanan, di daerah ini, kemudian juga mungkin teman-teman yang di Batuan, yang Wayan Griyo itu ya, yang teman-teman Rawi mungkin Ngurah Panji dan lain-lain. Karyanya mungkin bisa dipamerkan di sini. Tentu kita akan buat suatu manajemen yang kita usahakan seprofesional mungkin. Ya, salah satunya studio Batu Mulapan itu menjadi motivator juga untuk saya. Kenapa saya tidak bisa kalau Putu Bonus saja bisa. Oke, semua kita harus lakukan dengan sepenuh hati.
dan kita sukses pertama bersama. Siap. Sukses. Terima kasih untuk acaranya, Pak Bukti Asyik. Gimana beli dari kapan sini beli? Dari das lemah kemarin. Dari kemarin dulu. Kemarin bisa sangat dulu. Dulu itu maksudnya di Meduwur. Oh, kalau saya dari tadi Tebianan. Hei Jengki, siang-siang begini ngebir. Ampun deh. Weh, keren seniman ini. Ngantos sini ku. Oh, durian jatuh ya? Oh, ternyata sampean nunggu durian jatuh. Darmo raksaka wire patut jujur yang tang kemit yang sebut jujur patut jujur korupsi ya cinta tinggal lah jo jujur penting ada apa ya yo sakit malam ila Demikian, terima kasih.